Samalah kebahagiaan tuan-tuan. Tok Guru Haji Saleh kata, kebahagiaan simpan di dalam hati. Lah tuan-tuan bahagia nak simpan dalam hati kah tuan-tuan nak simpan dekat media sosial? Ni saya nak bagi nasihat sikitlah tuan-tuan. Apa perangai masyarakat kita lah ni? Masyarakat kita lah ni dia main ni tuan-tuan. Satu lah ni satu trend. Kira nak menunjuk ke semua. Hak yang meniaga menunjuk nak habang ke orang kata dia kaya. Ni Allah Ta'ala habang ni. Ni Nabi habang ni. Tunggu-tunggu mari kita baca. Nabi kata yang pertama, Nabi kata kita sama waktu, jangan duduk suka mencari keaiban orang. Nabi Allah Ta'ala kata, Nabi Abang. Yang kedua, wala tahassasu. Jangan duduk piduk mengendap, duduk mengendap, duduk cari, duduk menyiasat benda-benda tak elok. Yang ketiga, wala tanafasu. Yang ni, Nabi kata, yang ketiga penyakit, jangan duk ada dalam masyarakat ni apa dia, suka bermegah-megah. Ni Nabi tak bagi, suka bermegah-megah. Ni penyakit yang duk ada dalam masyarakat kita. Suka buat live, suka duk tunjuk ke orang, nak amat kata angkaya. Untuk apa? Dah ustaz yang ni untuk marketing, ya hang berniaga, ya hang buat bisnes. Ya, hang nak buat marketing. Tapi marketing hang mesti kena ikut syariat. Bukan syariat nak kena ikut cara marketing hang. Islam bagi ke kita duk bermegah lebih sangat ni tuan-tuan? Saya tak ada apa. Jam tu murah. RM250,000 tu murah. Saya ada lagi jam harga setengah juta. La ilah. Nak kata bodoh pun dia juga. Islam bagi ke hang buat dengan duk pijak-pijak duit? Duk kaih duit dengan kaki? Islam bagi ke hang duk lempar duit, duk tahana dengan duit ni? Mana perasaan hang bila orang susah ni tengok? Tuan-tuan, kita RM50, tuan-tuan. Ni, atas poket baju atas. Dia RM50 dekat kaki. Tuan-tuan balik pergi belah kok diang, tuan-tuan balik pergi belah pidak, tuan-tuan balik pergi belah lana bulu. Jumpa tok-tok yang berumur ni lana bulu. Belah pisang lana batas bengkok, bukit hantu, kubang bodoh. Pergi jumpa orang kok tu tengok. Kita ni gagah RM50 buruh dalam poket baju Melayu. Lepar pergi buruh dalam baju dalam. Nak habak punya nak jaga duit RM50 mai dekat hang kaki ya. Allahu akbar. Lah dia pelik tuan-tuan, dia pelik. Ada yang nak megah dengan kata benda, ada yang nak megah dengan laki bini. Tunjuk mesra sampai tak kata wahala. Hani pun menyakit juga. Tak ustaz cara ustaz, bawa bini pi mana pun nak menunjuk ke orang. Pegang tangan duk cium apa tuan-tuan? Orang awam akan ikut panggil ustaz ni. Nak pegang bini ke, nak sayang bini ke, nak cinta bini ke, nak cium bini, balik duduk dalam rumah. Lah ni alasan bila kata hey, apa ni hang pun duk buat ni. Dia bukan ada kerja, bukan ada kerja. Duk pergi ambil tangan bini dia, duk pergi pegang tangan bini dia. Pitak teh kepala dia, tanggap gambar. Bukan ada kerja. Jangan tak setuju, tak setuju saya balik. Tuan-tuan, sebab apa yang saya cakap lagu ni? Rasa-rasa tuan-tuan ada tak hati yang tak suka tengok kebahagiaan kita? Ada tak? Ada tak dalam masyarakat ni orang yang tak suka tengok kita bahagia? Perbuatan hang membawa kepada satu pintu, membuka kepada satu pintu. Orang akan buat benda tak elok dekat hang.
hang sayang bini hang, simpan bini hang dalam. Tok Guru Haji Saleh, biasa kami biasa ziarah almarhum Tok Guru Haji Saleh. Tok Guru Haji Saleh kami biasa ziarah dia, tuan-tuan. Saya ingat masa tu 3-4 bulan sebelum dia meninggal. Ziarah sekali, saya pergi sekali dengan sahibus samahah kita masa tu, kami pergi sekali. Masa tu Tok Guru Haji Saleh dia duduk di hospital, dia baru balik dan boleh cek. Kami tunggu dia sampai di rumah, sembang. Dia bagi nasihat. Antara nasihat dia, dia kata apa? Dia kata, kita ni kena timpan benda biar kena pada tempat. Dia sebut, dia sebut, kita ni biar simpan benda ni kena pada tempat. Duit, simpan duit dalam bank. Tu tempat dia. Duit, simpan duit dalam bank. Tu tempat dia. Pangkat yang dapat, no, apa bintang yang dapat, simpan dalam almari. No, hang duk dapat, no, sultan duk bagi ke hang macam-macam, no, hang jangan duk pakai rata hampir. Kawan tak pernah dapat datuk, dapat dapat datuk duk pakai pingat tu, pi minum kopi bawa, pi masjid bawa, simpan lamari. Kena hari nak pakai baru pakai. Samalah kebahagiaan, tuan-tuan. Tok Guru Haji Saleh kata, kebahagiaan simpan di dalam hati. Lah tuan-tuan bahagia nak simpan dalam hati ke tuan-tuan nak simpan dekat media sosial? Ni saya nak pesan, saya nak tegur. Kekayaan itu untuk dinikmati, kebahagiaan itu untuk dikecapi, bukan untuk dipamerkan kepada orang. Kita kaya, kaya tu untuk kita menikmati kekayaan kita. Kita duit banyak, duit berbilion-bilion, duit berjuta-juta. Kekayaan kita untuk dinikmati. Nikmatlah kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kat hang tu. Dengan cara mana? Buat apa hang nak buat, pakai apa hang nak pakai, infak apa hang nak infak. Jangan duk pamerkan dalam social media. Ni hang ada rumah, duk bawa orang jalan rolang rumah hang. House tower bubuh dalam Facebook sebagai konten dalam social media. Orang tengok hang tu, orang rasa iri hati. Tu yang bila orang iri hati, hang ada musuh. Orang duk buat macam-macam. Tu yang duk kena penyakit macam-macam. Islam tak bagi kita duk bermegah-megah. Wala tanafasu, tak boleh. Kekayaan untuk dinikmati. Kebahagiaan untuk dikecapi. Sayang bini, nak bagi hadiah apa-apa kat bini, hang punya pasal lah. Yang nak cerita ke orang siapa? iPhone keluar, hadiah kat bini, buat dengan video. Saya sayang kat awak, saya cinta kat awak, saya nak bagi hadiah. Lah, hang punya pasal. Ha, ni mula ni. Minta maaf, saya meluat, saya menyampah tengok. Termasuk dengan orang agama duk pergi buat panggil lagu tu. Kalau takat Insta famous buat panggil lagu tu, kalau takat ni, tak apa lagi, ustaz pun pergi buat. Dia mandi kot. Maklum kita orang mengaji jangan duk buat panggil lagu tu, maklum eh. Kena beza sikit. Siapa tak sayang kat bini, tuan-tuan? Siapa tak sayang kat bini? Sebab saya tak mau benda ni menjadi satu trend. Saya tak mau, tuan-tuan. Yang tuan-tuan nak pamerkan kebahagiaan dalam sosial media ni untuk siapa? Minta maaf saya sebut, tuan-tuan, nak. Kerana kita sayang kat bini kita, orang yang betul-betul sayang, dia takkan pamerkan kasih sayang dekat orang. Melainkan itu adalah kasih sayang yang palsu.
Kita nak habaq kata kita bahagia ni, tangkat mana tuan-tuan? Maklum, minta maaf nak cakap maklum. Bukan semua, tapi kebanyakan suami yang duk romantik lebih-lebih sangat tu maklum. Maklum, jagalah. Mesti ada nama doa. Betul tak? Saya nak habaq. Maklum nampak pelik, maklum jaga. Mesti dia ada nama doa. Maklum renyih apa? Terih tengok. Nampak pelik sangat lelaki aku ni. Rosik cuma. Tuan-tuan sayang apa, simpanlah kasih sayang tu. Jangan duduk tunjuk. Ada benda yang kita boleh tunjuk, ada benda yang tak boleh tunjuk. Ada benda yang boleh tunjuk, ada benda yang jangan tunjuk. Orang duduk tanya juga saya, ustaz, kami duduk tengok dalam Facebook ustaz ni, boleh kata tak ada gambar ustaz dengan bini ustaz ni? Pasal apa? Aku nak tunjukkan hampa awak apa bini aku. Bini aku. Bini aku pun nak tunjukkan orang apa-apa. Kalau ada gambar pun nanti saya blur gambar dia tu. Ada orang komen bubuk. Nak bini aku nak tengok. Aku pun, mama aku nak tunjukkan hampa awak apa bini aku. Bini saya pun dia duduk kadang-kadang dia duduk syak agak. Ni tak mau bubuk ni mesti ada lain. Dah. Nak tunjuk apa-apa. Kita bahagia-bahagia sudah. Kita nak bagi hadiah dekat bini kita, hang bagilah apa pun. Mau tekat Apple lah nak bagi. Mak ni mula ni, ni mula, mula. Sudah kita tinggal. Yang ketiga, wala tahasadu. Nabi tak bagi yang nombor empat. Nabi kata apa dia? Jangan duk hasad dengki. Jangan duk hasad dengki, Nabi kata. Kawan tu Allah ta'ala bagi ni'mat kepada dia. Silakan. Sebab tu Nabi letak nombor tiga. Jangan duk tunjuk megah-megah. Sebab apa dia? Bila hampa duk menunjuk terlebih, dia akan mai penyakit nombor empat. Orang akan dengki pada hampa. Dengki ni yang orang boleh sihir. Dengki ni yang orang boleh santau. Dengki ni yang orang boleh buat macam-macam. Kerana apa dia? Kerana dengki ni. Kerana apa dia? Kerana dengki. Tuan-tuan, kita bila tunjuk sangat nikmat Allah Ta'ala bagi, dia akan melahirkan perasaan yang tak elok pada orang. Sebab tu segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Saya ulang balik. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni untuk apa dia? Dua. Yang pertama untuk kita menikmati nikmat tersebut. Yang kedua bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bila ni'mat Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan, menikmati pun tidak, bersyukur pun tidak, kira nak pamer kepada orang, hang tunggu. Hang tunggu pengkhianatan daripada orang akan buat pedang. Tuan-tuan, kita ada satu orang suami yang baik. Maklum, jangan duk cerita suami kita ke orang, maklum. Maklum duk bubuh. Aduh, terkejut hari ni balik-balik. My husband buat surprise. Dalam rakan-rakan Facebook, social media, maklum, IG ke apakah, ada tak kawan-kawan yang tak ada suami, janda apa, yang nak cari suami? Lah kali dia kata, ish, kalau husband dia jadi husband aku lah. Apakan daya? Hah, tu maklum buka pintu. Kita duk bubuh pula dalam Facebook kita. Isteri kita ni romantik. Isteri kita ni macam ni. Duk bubuh gamak isteri kita lagu ni. Tuan-tuan ingat orang tak ada kenal kat bini kita. Dah kali orang akan duk pergi cari mana dia Facebook bini kita. Mula dia duduk PM bini kita. Sekali bini kita tak layan. Dua kali bini kita tak layan. Tiga kali bini kita tak layan. Empat kali bini kita tak layan. Dia akan layan waktu mana? Waktu kita buat perangai. Awak kita ni 24 jam boleh jadi malaikat tak buat perangai kat bini kita. Ada waktu kita clash, ada waktu kita kalut tertinggal dia apa? Waktu dia sunyi, dia akan mula jawab salam kawan tu. Bila dia jawab salam kawan tu, kita membuka ruang pada dia. Bodoh ke tak kita ni? Jangan. Bila kita kaya, ada tunjuk pamer kekayaan kita pada orang. Orang akan cari macam mana nak musnahkan kebahagiaan kita. Orang akan cari bagaimana nak melingkupkan kenikmatan kita. Yang kita jangan. Bila hang dapat nikmat, hang nikmati nikmat tersebut, hang mensyukuri nikmat tersebut. Itu yang Allah Ta'ala minta.
Bila handuk pamer, bila handuk bermegah, dia akan mai pula penyakit hasad dengki.